Ini Stanley Park ya guys. Lagi jalan nih di Stanley Park yang di ada di Vancouver ya. Lagi jogging pagi nih. Pagi tapi cuacanya bagus. Lihat kapal banyak. Tuh. Ini Stanley Parknya juga bagus. Tuh dia, mantap ya. Enak nih, ada jogging track di pinggir laut. Ya Pak, terus Pak. Terus pokoknya Pak, lari. Halo guys, selamat pagi. Saya sekarang ada di Stanley Park yang ada di Vancouver, Kanada, guys. Kebetulan pagi ini jogging tadi sepanjang trek ini. Karena trek ini hanya dua, untuk jogging atau pejalan kaki dan untuk sepeda, guys. Dan kita lihat di situ, guys. Itu namanya West Vancouver, ya. Jadi kota yang dihubungkan oleh tadi jembatan Lion Bridge, ya. Jadi orang banyak sekali. Kebetulan hari ini hari Sabtu, guys, ya, tanggal 26 Agustus 2024. Kita lagi jogging pagi menyusuri Stanley Park. Ini balik ini sudah. Tadi kita sudah hampir 5 kilo, ya. Sekarang kembali. Jadi total perjalanan guys menyusurin ini tadi dari dalam hutan sampai sekarang kemungkinan sekitar 10 kilo jogging kita pagi hari ini. Cukup lumayan 10 kilo guys, dan cuacanya bagus dan tempat joggingnya bagus, pinggir laut dan di belakangnya sebelahnya hutan. Jadi kita setelah keluar dari hutan masuk ke pinggir pantai atau pinggir laut, jogging sampai ke Lion Bridge dan sekarang kembali lagi, ya. Itulah guys acara kita kebetulan weekend ini sebelum balik ke Indonesia, ya. Jadi olahraga penting supaya kita tetap sehat, ya. Demikian ya guys, terima kasih.
Selamat pagi, salam 3S, semangat, sehat, dan sukses selalu. Tuh lihat, banyak sekali burung camar yang ada di pinggir pantai ini, guys. Mereka berburu starfish yang ada di sini, guys. Dan banyak sekali juga orang jogging di pagi Sabtu ini, ya. Orang menikmati pantai dan di sebelahnya hutan tuh, guys. Tuh, tadi kita nyusurin hutan di dalam situ, ya. Sekarang kita menyusuri pantai. Indah sekali ya, karena ada dua trek di sini, satu untuk pesepeda, ya, satu untuk pejalan kaki atau jogging track. Jadi tidak boleh nyambung. Dan view-nya bagus, karena ini ada di pinggir pantai. Dan kita lihat di sana adalah kota West Vancouver, ya. Banyak sekali orang naik sepeda, guys. Tuh lihat. Jadi kita ikut menikmati pagi ini, indah sekali. Tuh Stanley, tuh Lion Bridge. Ya, yeah. Jadi enak di pagi hari, suasananya dingin, kita lagi menikmatin, ya. Itu guys ya, saya lagi jalan jogging pagi ini sama di sepanjang Stanley Park jogging tracks ya, yang sangat indah dan bagus ini guys. Tuh lihat, tuh guys, tuh ya. Jadi sambil ngelihat burung-burung camar ini yang lagi sedang berburu ikan bintang ya, starfish, mereka bisa makan starfish guys. Hal besar dari mulutnya. Tuh lihat, salah satu yang lagi memakan starfish tuh lihat. Oh, dia tuh. Ini memang burung camar ini paruhnya sangat tajam, guys. Tuh lihat. Tuh dia lagi makan starfish tuh lihat. Tuh, udah starfishnya agak keras juga. Ya. Tuh, ayo. Gigit lagi. Tuh, tuh, nah, tuh guys, tuh mau dimakan, wow, padahal itu keras ya, ya mau sikat juga, oh, tuh lihat guys, ya, tuh banyak sekali orang naik sepeda di sini, di Stanley Park, ya, karena pagi-pagi cuacanya enak, dingin, indah pemandangannya, ya. Tuh, banyak sekali tuh orang naik sepeda guys. Kebetulan weekend ini tua muda, anak remaja, itu banyak si burung apa namanya camar lagi mencari makan ya di pinggir itu guys. Tuh di kejauhan sana kita lihat banyak sekali kapal-kapal kontainer guys yang pulang pergi menuju Vancouver ya. Tuh suara-suara burung camar tuh, mereka lagi terbang tuh, bukan camar kalau yang itu kayaknya mentok rimba lagi berburu mereka banyak tuh. Mantap guys, sehat sekaligus matanya juga sehat karena pemandangannya bagus di pagi hari ini, cuaca juga lumayan bagus, banyak sekali orang ya naik sepeda jogging di daerah sini. Tuh ada kapal juga, taksi tuh, ada banyak apa pesawat yang mendarat di air ya, pakai floaters. Nah ini lihat jogging tracknya bagus sekali ya, di pinggir pantai, laut, pemandangannya indah sekali ya. Banyak orang jalan kaki dan juga jogging sepeda
di sini guys. Ada burung itu guys, itu nih, lihat belahnya hutan ya. Ini guys, lagi jogging pagi di Stanley Park di Vancouver guys. Ini hari Sabtu, hari ini libur, kita langsung olahraga guys. Ini guys, kita lagi jogging pagi di Stanley Park. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023. Jogging pagi kita guys. Demikian guys ya. Terima kasih. Salam tiga guys, semangat, sehat dan sukses selalu. Jogging pagi hari di Stanley Park di Vancouver, Kanada guys. Lihat itu banyak pohon sebelah situ guys ya. Ya tadi kita lewat pohon itu juga. Ya. Nah, sekarang kita lewat pantai. Jadi itulah, indah sekali nih pemandangan ya. Sudah lumayan nih 6,28 kilo yang kita tempuh guys ya, menyusuri hutan dan pantai lautan ya. Ini sangat hebat sekali, enak sekali jogging treknya ya. Indah sekali. There. Tuh banyak batunya ya. Ini batu alam kayaknya nih. Yang ada di sini ya. Orang sepeda banyak. Kita lagi jogging dan lari-lari kecil. Lumayan ya. Banyak sekali orang naik sepeda di sini. Ya, juga banyak yang jogging. Kebetulan weekend ya, jadi orang banyak berolahraga pagi guys. Tuh banyak tuh, lihat kapal-kapal kontainer ya, yang keluar masuk ke pelabuhan Vancouver ya. Ya, tuh banyak kontainer-kontainer besar yang bawa barang keluar masuk Vancouver. Demikian guys ya. Tuh pohonnya bagus, hijau-hijau, kayunya bagus-bagus tuh. Tuh lihat, tadi kita lewat, nanti pulang ini kita akan masuk lagi ke hutan itu guys ya, sampai tembus ke tempat kita mulai tadi di pinggir sebelah sono. Jadi perkiraan kita lebih dari 10 kilo ini pagi ini, lari-lari kecil dan jogging. Tuh ini pasir, pantai berpasir juga guys. Tuh lihat banyak orang udah mulai mau jemur-jemuran. Namanya third beach, jadi pantai ketiga. Oh, third beach ya, yang ada di sini pantai ketiga kata Pak Koncin ya, Pak Hendra. Jadi kita bareng dengan Pak Koncin ini jogging. Nah, ini Pak Hendra ya. Ya, dia Koncin kita di Vancouver. Sekaligus beliau jadi guide kita pagi ini untuk jogging sebelum balik ke Indonesia ya. Kebetulan Sabtu ini. Nah, sekarang kita mau naik atas ya. Masuk hutan lagi kita guys. Awas. Awas.
Okay. Nah, guys. Kita mau masuk hutan lagi sambil panen blueberry. Ini banyak tuh, lihat. Nih blueberry, guys. Coba saya ambil ya, guys. Lumayan enak itu, guys. Banyak sekali blueberry-nya. Nih. Cuman. Nah, sekarang kita masuk hutan lagi, guys. Setelah dari pantai, kita kembali menyusuri hutan di Stanley Park yang ada di Vancouver, ya. Ntar lagi kita akan panen blueberry yang ada di sini, guys. Kebetulan Raj, nah ini dia, guys. Saya menunjukkan kepada guys, ini disebut pohon blueberry. Nah, tuh yang nempel di hitam nih. Nah, ayo makan ya. Banyak di sini, guys. Tuh hitam semua. Gratis. Ini kalau di Indonesia mahal, karena jauh-jauh dari Kanada, guys. Sekarang panen gratis di sini. Mana tadi yang bagus? Tuh dia. Memang pohonnya ini berduri-duri, guys. Tuh, guys. Ya. Ayo makan nih. Kecut-kecut manis. Enak kan? Olahraga sambil menikmati blueberry, memetik blueberry di Kanada. Mana lagi? Ini nih. Ini bagus-bagus nih. Ini. Waduh, ini memang ada durinya, guys. Padahal di Kalimantan dulu banyak ini, guys. Sekarang udah hilang kayaknya. Saya waktu kecil sering panen. Wow. Enak kan? Vitamin C-nya. Ada duri, guys. Saking semangatnya membaikkan blackberry, Pak. Sorry, Pak. Blackberry, ya? Blackberry. Kalau dari ini blackberry. 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 Wow, enak itu. Manis. Kita cari lagi yang paling banyak. Nih. Ini dia, guys. Kita bersaing dengan tupai. Tuh, lihat. Blackberry. Memang sih warnanya black. Selalu bilang blueberry. Nih, blackberry. Kalau dia masih muda, guys, coba lihat. Warnanya masih hijau gini, terus dia merah, terus hitam begini, ya. Vitamin C. Bagi-bagi, guys. Sampai kena durinya blackberry. Sekarang kita agak steep, ya, mendarat, apa, menaik menukik dikit kembalinya. Ini banyak pohon spruce namanya, guys. Spruce ini bahan bangunannya lumayan bagus, tapi dia bisa diserang oleh bird beetle namanya, semacam beetle apa, kumbang kecil sekali seperti semut kutu, ya, yang memakan ini. Coba lihat nih, banyak mati kan. Dia makan kulitnya, terus makan kayunya, sehingga dia mati. Nah, ini salah satu kendala di Eropa atau di Amerika, banyaknya kematian pohon spruce kayak gini karena diserang oleh hama, ya, guys. Lumayan, guys. Tapi perut sudah diisi oleh blackberry, jadi larinya masih kuat. Kita lagi cari lagi blackberry-nya. Tuh, lihat pohon-pohon tua.
Tapi ini coba, dia udah ditebang muncul lagi ya, sprouting seperti ini di pokoknya. Itulah spruce ya. Naik kita ini, naik. Wow, itu banyak blackberry nya. Wah, ini juga banyak nih. Udah. Yang betul. Coba kita rasakan. Ini kata Mas Budi yang manis sekali. Mana kita tes ya blackberry-nya. Wow. Betul-betul manis ini. Waduh. Vitamin gratis. Ambil hari pagi matik blackberry gratis di alam. Di Indonesia mahal ya guys. 45. Banyak ya blackberry. Tapi habis buahnya diambil. Sepertinya habis diambil. Coba rasain. Manis. Betul manis ini. Panen ya guys. Blackberry yang ada di Vancouver. Enak kali ini. Wow. Manis itu. Wah, ini nih. Blackberry. Blackberry. Manis, guys. Ini dia, guys. Blackberry. Very sweet. So sweet. So sweet, guys. Dia ngeliatin kita. Nah, ini guys. Sweet, guys. Dia kelaparan, guys. Good. Ayo mas, mas. Tunggu sini ya. Ini jogging tracks yang ada di Stanley Park, yang ada di bawah tengah hutan guys. Tadi kita jalannya di pantai. Ini pulang tadi dan datangnya lewat hutan ini ya. Tuh lihat pohon gede amat tuh. Ya gede tuh, lebih dari 2 meter ini kayaknya diameter pokok bah pohonnya yang bawah. Banyak pohon-pohon gede di sini di Stanley Park ini.
Jadi joggingnya di tengah hutan dan di pinggir pantai, guys. Ya, luar biasa, guys. Enak ya, pagi hari Sabtu ini kita jalan. Kita jalan ya, sampai di sono. Oke, inilah Stanley Park yang ada di Vancouver, Kanada. Tuh pohonnya gede amat ya. Termasuk pohon-pohon raksasa yang ada di sini ya. Luar biasa ya, guys. Inilah yang ada di Kanada, di Vancouver, Kanada. Jogging di bagian itu, lihat orang sepeda juga di trek ini, guys. Nah, di sini masih banyak coyote katanya, guys. Coyote itu seperti rubah kecil itu loh. Jadi dia bisa menyerang anak-anak kecil terutama, sering kata kejadiannya. Ya, ada juga beruang, black bear. Dan ada juga itu semacam puma itu, Kruger ya, yang hitam warnanya. Yang ada di taman ini ya. Tuh lihat. Ini parkirannya. Bagus. Inilah Stanley Park, Vancouver.